baru bebas 1 tahun yang lalu karena kasus narkoba. Muhammadiyah alias Amex, warga Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi, nampaknya harus kembali meringkuk di balik jeruji besi. Pasalnya dirinya kembali divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi Kamis sore selama 6 tahun 6 bulan penjara atas kasus yang sama, yakni sabu dengan berat 2,15 gram. Tidak hanya penjara, Amex juga dihukum membayar denda senilai 800 juta rupiah. Apabila tidak sanggup membayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan penjara. Sebelum membacakan putusan, hakim membacakan hal yang meringankan terlebih dahulu, di mana terdakwa dinilai sudah menyesali perbuatannya. Namun yang memberatkan karena terdakwa residivis pada kasus narkoba yang baru bebas 1 tahun yang lalu. Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Atas putusan majelis hakim, terdakwa Muhammadiyah mengaku menerima, begitu pula jaksa kejari Jambi. Alhasil putusan telah dianggap telah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Solehan Syaf, Jambi TV.